Peningkatan pariwisata Pulau Untung Jawa, Kepulauan Seribu Selatan, diyakini semakin berkembang dengan kehadiran Kampung Jepang di Pantai Sakura. Hal ini dikatakan Bupati Kepulauan Seribu, Junaidi, saat melakukan peletakan batu pertama atau groundbreaking Kampung Jepang di atas lahan seluas 4.000 meter, Pulau Untung Jawa, Rabu 10 Maret 2021. Mudah-mudahan dengan adanya Kampung Jepang di Pantai Sakura ini, pariwisata Pulau Untung Jawa semakin berkembang dan perekonomian warga semakin meningkat, kata Junaidi. Menurut Junaidi, melalui pengembangan potensi yang ada sesuai penetapan Kepulauan Seribu sebagai Kawasan Sektor Pariwisata Nasional atau KSPN, maka Kepulauan Seribu bisa menjadi potensi mendukung sektor pariwisata nasional. Nantinya, setiap destinasi di wilayah akan di-SK-kan baik lewat perda atau pergub, sehingga dengan adanya payung hukum bisa dimasukkan dalam anggaran biaya perawatannya, terangnya. Pembangunan Kampung Jepang di Pantai Sakura, Pulau Untung Jawa dilakukan pihak Pertamina Hulu Energy Offshore Northwest Java atau PHE UNWJ dan melibatkan Pertamina Patra Niaga serta Kabupaten Kepulauan Seribu. Menanggapi hal ini, Business Support Manager PHE UNWJ Muhammad Abdul Rafiq mengatakan pihaknya senang bisa bekerja sama dan berkolaborasi dengan Kabupaten Kepulauan Seribu dalam membangun Kampung Jepang di Pulau Untung Jawa. Pembangunan dimulai secepatnya dengan target sekitar 10 hingga 12 pekan yang diawali dengan pembangunan gazebo serta jembatan penghubung antara pantai dengan lokasi wisata yang dilengkapi dengan kios bernuansa Jepang. Tandasnya.